SMP Negeri 29 Kota Bandung yang beralamat di Jalan Geger Kalong Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Jawa Barat. Merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri di bawah Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam rangka persiapkan terkait dengan belajar tatap muka yang insya Allah akan diselenggarakan tahun ajaran tahun 2021 sampai tahun 2022. Adapun saat ini SMP Negeri 29 dengan jumlah siswa sebanyak 947 orang. Jumlah rombel sebanyak 30 kelas ditambah pengajar PNS sebanyak 42 dan tenaga non-PNS sebanyak 12 orang sedangkan untuk TU 10 orang. SMPN 29 berdiri sejak tahun 1982 sampai sekarang perkembangan semakin terlihat maju. Mari kita simak wawancara khusus terkait persiapan belajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Bersama Kepala Sekolah Muharam Saripudin SPD. Para pemirsa bertujuh, hari ini kita mencoba berkunjung ke SMP Negeri 29 Bandung, tepatnya di Geger Kalong, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Nah, kita akan coba bincang-bincang dan wawancara khusus terkait dengan persiapan belajar tatap muka yang walaupun dalam hal ini pemerintah belum mengisyaratkan. Namun persiapan SMP Negeri 29 dalam rangka belajar tatap muka sudah mulai disiapkan. Baik, kita akan coba temuin Kepala Sekolah Bapak Muharam Saripudin, SPD. Kebetulan beliau hari ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 29 Kota Bandung. SMP Negeri 29 Kota Bandung. Kita akan coba temuin Kepala Sekolahnya. Assalamualaikum. Kepala Sekolah SMP Negeri 29. Kebetulan kita akan coba bincang-bincang dan wawancara khusus terkait dengan persiapan belajar tatap muka. Apa kabar Pak KS? Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Coba Pak, kita coba di luar Pak sambil ini Pak. Oh iya, mana. Hari ini saya dari Berita 7 bersama kru akan mencoba berbincang-bincang terkait dengan persiapan yang sudah disiapkan untuk belajar tatap muka. Pak, bisa dijelaskan tahapan seperti apa nih yang akan dilakukan oleh pihak sekolah terkait dengan pembelajaran tatap muka, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pemirsa semuanya, alhamdulillah ini SMP Dusun Bandung tengah mempersiapkan untuk kegiatan tatap muka yang insya Allah kalau memang ini izin Allah pada bulan Juli insya Allah akan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Adapun persiapan yang sudah kita upayakan, fasilitas yang menunjang untuk protokol kesehatan, kami sudah mempersiapkan beberapa tempat cuci tangan pakai sabun. Nah, itu mengalir. Ini kalau kita jumlahkan lebih dari 40 tempat yang 40 titik. Dari mulai depan. Oh ya. Ini berarti ini Pak, kita bisa cek Pak di sini Pak. Ya. Ini berarti diminta untuk cuci tangan Pak ya. Akan kegiatan banyak sabun kemudian masuk ke Pak ya. Ini ada petugas khusus dari mengukur suhu. Ya. Coba ini berarti. Ya. Nah ini petugas personnya, andai kan ada siswa ataupun siapa yang berkunjung ke SMP Negeri Bandung tidak membawa masker, kita siapkan maskernya, kita berikan secara gratis. Jadi pas begitu siswa masuk itu diperiksa dulu suhu Pak? Betul. Terus dikasih masker juga ya? Betul. Andai kan mereka tidak bawa, dan ditanya kepentingan apa, kalau memang siswa diperiksakan untuk langsung masuk ke ruang kelas, ini sudah siapkan. Tapi terkait dengan ruang kelas Pak, itu sudah steril Pak dilakukan penyemprotan Pak? Insya Allah, kami sudah menyiapkan dengan tentunya kami upayakan kondisi kelas sudah jaga jarak, steril. Setiap satu minggu dua kali kami melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan. Jadi artinya benar-benar steril Pak ya? Jadi insya Allah, mudah-mudahan steril, ya? Kami harapkan ya tidak apa-apa lah. Kami beropek keras bahwa kami tidak ingin warga sekolah utamanya terpapar COVID-19. Dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar. Ya. Pak, kalau boleh kita tahu nih Pak, berapa sih jumlah ruangan kelas ini
yang sudah disiapkan untuk belajar tatap muka, Pak? Ya, kami memiliki 30 rombel, ya, 30 kelas. Kami sudah upayakan setiap kelas punya sudah steril, Pak. Dalam artian bahwa setiap kelas itu, karena kita mencoba dulu, Pak, ya, sekitar 20 orang mungkin. Ya. Setiap kelas ada 32 orang, jadi kami bagi dua, 16-16. Tapi kami juga menyiapkan ruang khusus, ya, andaikan ada ya pengunjung atau siswa yang mungkin sedang kurang enak badan. Kami siapkan UKS. Oh, ada Pak, UKS. Boleh kita lihat, Pak? Kita cek ke dalam, Pak, ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Nah, pemirsa, hari ini kita akan coba lihat persiapan tentang ruang kelas serta ruang isolasi, barangkali kalau ada siswa nanti yang kedapatan sakit ataupun mungkin suhunya terlalu tinggi. Kita akan coba kita lihat ke lokasi. Ya, antara pintu lagi orang tua, ini ya, sementara kami ada di ruang ini. Kita coba ini ada ruang UKS ataupun disebut isolasi kalau ada siswa yang kurang begitu sehat. Kita lihat. Ini fasilitas apa ya? Iya, fasilitasnya ini tempat ini, kemudian nanti ada petugas khusus di sini yang menjaga. Ya. Biasanya juga kami sering koordinasi dengan pihak puskesmas Sukasari. Kami koordinasi, ya, sebelum orang tua datang menjemput, mudah-mudahan sudah kita tangani. Kita safety dulu lah anaknya. Terus ini tuh kapasitas berapa orang, Pak, nanti, Pak? Ini sementara 3 orang, Pak. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada lebih dari itu. Andaikan ada lebih, barangkali kami siapkan juga ruang yang lain. Oke, cepat mungkin kami hubungi orang tuanya. Terus terkait dengan obat-obat yang sudah disiapkan, Pak, semacam obat kayak obat pusing misalkan ada. Ada. Harus sudah siap, ya, Pak. Kami sudah siapkan semacam kayak putih, ya, penurun panas, ya, termometer dan sebagainya. Pokoknya kami inginkan anak kami tidak terpapar penyakit atau COVID-19 ini. Saya pengen lihat, Pak, ini ruang. Ini siap juga kami siapkan. Ini kemungkinan setiap hari bisa dipakai, Pak, ya? Oh iya, kalau guru masuk gitu, ya? Guru masuk, aja. Siapapun, bagi masyarakat atau orang berkunjung, ya, yang berkunjung ke sekolah, membutuhkan apa, pelayanan, kami siapa yang harus begitu selalu kesehatan, ya? 5M dijaga. Siap, Pak. Ini guru dari ruang guru, ya? Ruang guru, siapa? Tolong, Pak. Siapapun ini, Pak, Bapak juga mungkin sakit. Luar biasa ini. Sudah bisa steril, ya. Steril ya, dari COVID-19. Betul. Ya. Ini kelas kami yang sudah di para pengunjung dan praktik, Pak. Sudah menguji, ya. Ini adalah karya siswa, Pak. Kita membuat lakukan ujian praktek setelah proyek. Jadi anak diminta untuk membuatkan lampu belajar unik, Pak, dari bahan-bahan yang ada ini, ya, ini. Kemudian dipresentasikan. Ya. Nah, ini sedang dinilai oleh Bapak dan Ibu penguji. Ada 8 mata pelajaran yang diujian praktekkan. Dari mulai ini selain PKN, selain IPS dan selain matematika. Semuanya ada di sini. Kocok pintar dianggap nalika memang listrik. Kegiatan ujian praktek virtual. Oh, iya. Siapa? Seorang kira-kira menggunakan kemampuan agama lampu diraja dan menjelaskan kemampuan. Iya. Jadi ada 3 bahasa yang ngantar, Pak. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Ini yang terakhir penyampaian penutupan kesimpulan itu menggunakan bahasa Sunda. Jadi ada guru bahasa Sunda yang menilai, ada guru pelakar, ya, ada seni budaya, itu kan. Mereka berkelompok sebanyak 4 orang masing-masing. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Selama 3 hari membuat proyek itu, kemudian
ya menyampaikan dalam bentuk presentasi. Ini hasilnya Pak. Ini dari bahan yang sudah didapat, ini kardus. Ya, paling hanya kabel dengan lampu. Kalau yang lainnya paling murah Pak. Kurang lebih ya sekitar ini dari Parawan. Dari Parawan. Jadi mulai komposisi warna, tata letak, kuman batas sebagainya. Itu kemudian langkah kerja juga di nilai oleh Bapak. Ini silakan barangkali Bapak Ibu. Oke. Sedang di lalan terlambat di lalan. 3 Fajar Fauzian. Fajar Fauzian. 4 Ilham Fatiansyah. Ilham. 5 Ralfi Pasha Januari. Siapa? Januari. Agar bisa menjadi bekal anak diri kita. Jadi ini termasuk salah satu ekstrakurikuler juga. Ya, kita berada di panggung interaksi. Nah, pemirsa, ini kita akan coba masuk ke ruang kelas yang biasanya ini sebelum adanya COVID ini sekitar 40 atau 36 siswa, dan sekarang mungkin kita lihat bagaimana sterilisasi daripada persiapan untuk belajar tatap muka. Ini adalah 18. Tepatnya cukup 16 saja. Ya karena kami 32 setiap kelasnya. Nah, tapi kalau kondisi ini yang dilakukan aktivitas penyemprotan agar bisa steril dalam berapa hari, berapa bulan sekali atau minggu sekali? Biasanya kami upayakan 1 minggu 2 kali, Pak. Ya. Apalagi kalau nanti setelah kita jalan lancar, mudah-mudahan setiap 1 hari sekali. Jadi setelah upayakan frekuensinya di rumah. Luar biasa. Kita menjaga agar ya insya Allah mudah-mudahan tidak. Terus Pak, ini kan di dalam proses ini artinya berarti kan juga jarak Pak ya? Betul. Jadi 3, berapa jumlahnya? 16? Ini ada 16 sampai 16 Pak. Kalau 16 berarti 18 itu kan berubah ya? Iya. Ini jadi anak saya di sini ini 04. Cicak ya? Tinggal anak tidak ada jarak di Amerika mengantisipasi untuk terjangkit virus COVID-19. Nah Pak, kalau misalkan di sini itu ada tempat khusus yang biasanya sering dikunjungi sebelum COVID Pak, itu ruangan apa Pak? Ada nggak ruangan yang misalkan kayak perpustakaan yang sering dikunjungi siswa? Oh iya, ini kami juga menyiapkan perpustakaan di depan sana Pak. Oh. Kami juga upayakan ya. Mereka sudah harus ngerti Pak. Oh iya, boleh kita lihat Pak? Iya. Supaya tidak berdesakan atau kenapa cuma tidak Pak? Sementara ini ruang perpustakaan sebelumnya pasti untuk perpustakaan. Apa bisa kita akan coba lihat kondisi daripada perpustakaan ini yang konon katanya bahwa
apa namanya, perpustakaan ini banyak sekali dikunjungi anak-anak. Artinya dalam proses menambah pengetahuan. Mari kita coba lihat. Ini Pak, yang perpustakaan Pak. Ya, ini perpustakaan. Ini kalau sebelum COVID ini berkondisi seperti ini Pak? Atau sudah berubah? Ini sebetulnya sebelumnya tuh ada banyak Pak. Oh, iya. Kami upayakan di sini tidak boleh lebih dari 5 orang Pak. Ya. Dan kondisi nanti ini juga harus jaga jarak Pak. Ya. Jadi setelahnya sebenarnya silakan. Ini kebetulan sedang ada kegiatan pendataan dibagikan oleh siswa semester 2. Jadi artinya nanti sistemnya mungkin nanti dijadwal Pak ya? Atau misalkan di ketika dia mau berkunjung ke perpustakaan? Betul. Untuk anak yang membutuhkan buku perpustakaan, kami pihak petugas mungkin ya, kami juga instruksikan kepada pihak petugas, siap memfasilitasi, mencatat buku apa yang dibutuhkan, kemudian dari pihak petugas yang datang, membawa buku tersebut memberikan kepada siswa, kemudian ditertangani. Jadi, tidak mereka datang ke sini, iya. Tapi difasilitasi oleh pihak sekolah untuk langsung, sehingga tidak terjadi kerumunan. Iya. Nah terus Pak, tadi kan sistemnya ada diberikan langsung kepada siswa di ruang kelas Pak. Nanti mungkin anaknya ya. Oke, pengaturannya seperti itu ya. Ya, kondisi juga buku sudah harus seperti Pak. Ya. Nah Pak, selain daripada perpustakaan, ini menurut Bapak tempat favorit apa Pak yang selalu didatangi selain daripada perpustakaan ini Pak? Ya. Sebetulnya kami juga antisipasi di kantin Pak, biasanya mereka berkumpul bersendawa di kantin. Sementara kami upayakan kantin yang baru dibuka. Cepet ya, ya. Selama bulan Juli, Agustus sampai betul-betul steril Pak. Sementara kami tidak membuka dulu. Anak-anak diharapkan melalui WA Group Pak, WA edaran dari sekolah kepada orang tua untuk membawa bekal sendiri dari rumah, gitu kan ya. Bawa minuman, bawa makanan, ya. Kemudian terus juga siapkan hand sanitizer Pak. Jadi mereka sendiri yang betul-betul harus siap menjaga. Nah Pak, walaupun demikian ya, barangkali beberapa aturan dari sebelumnya COVID sampai sekarang sudah berubah Pak ya di sekolah. Iya, alhamdulillah. Jadi ada perubahan tata cara ketika dia masuk dan sebagainya Pak ya. Betul. Nah terus mengenai persiapan yang lainnya Pak, selain tadi tempat ketika masuk masker, terus tadi tempat belajar dan perusahaan, tempat lain apa lagi Pak yang sudah disiapkan maksimal untuk menghadapi proses belajar tatap muka ini Pak? Iya, kami juga menyiapkan di lab Pak. Tapi Pak, kami sudah upayakan kunci sama seperti perpustakaan Pak. Kondisinya andaikan anak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka membutuhkan di ruang lab IPA. Karena IPA itu kan tertutup Pak. Jadi kami akan dibuka di ruang terbuka. Biar mereka semua dengan Bapak Ibu guru yang instruksinya menyampaikan materi secara terbuka saja. Nah Pak, tadi proses COVID-19 ini Pak sudah hampir 1 tahun ya Pak ya. Betul. Nah kira-kira ada kendala teknis Pak, baik di dalam proses belajar daring ataupun luring, ada nggak Pak seolah-olah semacam ganjalan atau penghambatan Pak kira-kira Pak? Betul, kami merasakan betul ya, ini beban bagi kami, tantangan bagi kami. Mudah-mudahan COVID-19 bisa menyah dari bumi Indonesia ya, dari dunia ini. Ini yang selama pelaksanaan PJJ yang kami laksanakan, kami sangat terkendala dengan kemampuan orang tua dalam mempersiapkan anak didiknya atau peserta didik atau peserta putrinya itu untuk memiliki gadget Pak. Kami berupaya itu tentunya atas izin orang tua misalnya dari Sumatera itu agar anak tersebut yang terkendala, baik terkendala kuota atau pulsa maupun HP, dipercayakan untuk datang sekolah. Tapi tentunya tidak banyak Pak. Betul. Yang betul-betul terkendala. Di sekolah kami di SMP 9 ini hampir setiap hari ada 19-20 orang anak yang datang. Nah, mendapat bimbingan langsung dari gurunya. WFO. Jadi WFO itu guru harus ada di kantor. Jadi langsung membimbing anak yang memang terkendala itu. Mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari wifi maupun laptop, tablet atau CV, komputernya.
silakan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Jadi ini mungkin luring ya. Luring. Antisipasi agar anak tidak tertinggal materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini. Seperti itu kan sekali. Ya, Pak, tadi terkait masalah apa namanya pengajar, Pak. Ini kan kalau saya perhatikan ini dalam masa Covid ini banyak yang apa namanya kadang tidak masuk karena ketakutan dan sebagainya, Pak. Nah, bagaimana Pak pengaturan Bapak selaku kepala sekolah dalam mengatur ritme bekerja atau ritme para pengajar ini masuk di dalam keaktifannya, Pak? Itu sebenarnya itu. Alhamdulillah kalau dulu pas PSBB, Pak, sampai waktu dulu kami, apalagi situasi di SD Risma ini sekitar Kecamatan Sukasari, warga sekitar itu pernah masuk kategori zona hitam. Kami berupaya keras pada dinas pendidikan, kami minta izin untuk lockdown selama 2 minggu. Biar tidak ada ini. Semua Bapak Ibu guru itu mengajar di rumah. Pernah seperti itu, Pak. Kemudian untuk setelah seperti itu, kemudian alhamdulillah ada pertemuan bagus. Kemudian ada kebijakan lagi, 50% seluruh Bapak Ibu guru PTK itu harus berada di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Kami berupaya membuat jadwal, Pak. Andaikan misalnya jumlahnya 40 orang gurunya itu, berarti 20 orang harus capai ada sekolah melaksanakan kegiatan PFO. Nah itu, jadi sebagian lagi di rumah. Itu kan. Jadi kami berupaya ada Bapak Ibu guru yang usianya mungkin masih muda dan sebagainya, tidak rentan terkena penyakit atau virus itu, apalagi di bawah 50 tahun, itu 3 hari ada di sekolah. 3 hari ya. Kami meminta juga kepada mereka, Bapak Ibu guru, untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Alhamdulillah mereka dengan nyaman juga hati-hati melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring ini di sekolah. Memanfaatkan fasilitas sekolah yang ada. Tapi yang jelas semua sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi artinya tidak mengatur sendiri, Pak ya. Ada jadwal. Nah, terus satu lagi barangkali Pak, Bapak ada penyampaian karena ini warga itu terutama para siswa ini nanti kan kelihatannya akan berubah, Pak, dengan sekian hampir lamanya hampir 1 tahun mereka tidak masuk lagi ke sekolah dan sehingga watak dan tabiat dia biasanya berubah, Pak. Bagaimana kira-kira Pak Bapak menyikapi terkait dengan itu, Pak? Kami berharap bahwa COVID ini tidak membawa hal yang negatif bagi peserta didik. Kami berpegang teguh bahwa anak didik kami ingin kuat di akhlakul karimah. Pembiasaan-pembiasaan yang sering dilakukan maupun secara daring, mudah-mudahan anak-anak bisa terus mengikutinya. Dari pembacaan Asmaul Husna, Al-Qur'an, maupun secara daring, nah itu ya. Mudah-mudahan dengan demikian anak juga masih bisa menjaga diri, menjaga karakter. Jadikan bahwa kondisi ini adalah teguran atau mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa menjaga diri agar tetap sehat dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi anak didik kita mudah-mudahan pembiasan yang biasanya dilakukan di sekolah dialihkan secara daring di rumah masing-masing. Tentunya dengan ketua. Nah, oke Pak, satu lagi ini yang paling terakhir, Pak. Barangkali dengan menyambutannya belajar tatap muka, ada penyampaian baik kepada pemerintah Kota Bandung, Pak, dalam hal ini Pak Wali Kota, termasuk mungkin Dinas Pendidikan dan Pak Gubernur, dan paling tertinggi mungkin Kementerian Pendidikan, Pak ya. Satu itu. Yang kedua juga mungkin kepada para siswa agar mempersiapkan dalam rangka pembelajaran tatap muka ini, Pak. Boleh, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama para pengambil kebijakan dari Bapak Menteri, Bapak dan Ibu dari Kepala Dinas, Dinas Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajarannya, kami coba terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sudah memfasilitasi beberapa kebijakan pada pihak sekolah. Pada intinya kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak pimpinan kami. Mudah-mudahan segala upaya yang telah dilakukan mudah-mudahan memberi manfaat, terutama kita bisa terhindar dari terpapar menjadi pasien COVID-19. Kami berharap kepada Bapak dan Ibu yang
ada, terutama warga sekolah juga menginginkan orang tua maupun siswa diharapkan untuk lebih mawas diri. Ingat 5M ya. Ini mencuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, kemudian memakai masker, kemudian mengukur suhu ya, andaikan di atas 37,3 harus hati-hati. Kemudian coba masuk ke ruangan itu dengan membawa makanan pribadi yang betul-betul telah safety, bisa dinikmati dengan higienis. Kemudian menjaga jarak, mengurangi kerumunan ya, dan kurangi juga segala mobilitas yang kita perlu. Ingat 5M. Mudah-mudahan Allah senantiasa menarik kembali ya virus COVID-19 ini ke menjadi kehidupan normal ya, yang biasa ya. Iya, betul. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada para pengambil kebijakan. Insya Allah kami berada di garda terdepan yang belum langsung dengan peserta didik. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti apa yang telah diperintahkan, dianjurkan dan disarankan dari pemerintah. Terima kasih juga tak lupa kepada gugus tugas yang ada di SMP ya, sekitar wilayah Kecamatan Sukajadi. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kami senantiasa bekerjasama dengan pihak gugus sekolah, pihak gugus tugas, kemudian Dinas Pendidikan Kota Bandung dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar ini. Sehingga apapun yang terjadi, komunikasi, terus komunikasi sehingga kami bisa mengantisipasi apapun yang akan terjadi. Itu adalah langkah yang baik bagi kami. Mudah-mudahan intinya kita tidak mau menjadi orang yang terpapar COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita 7, tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Muharram Saripudin, SPD. Kebetulan beliau kepala sekolah SMP 29 ini. Nah, dalam rangka menghadapi belajar tatap muka, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan, kelancaran, dan barangkali SMP 29 ini menjadi garda terdepan dalam memperbaiki pendidikan yang lebih bagus ke depan. Saya Yatmoor bersama kru menyampaikan selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari ini kita akan lebih baik. Pendidikan lebih maju di tangan para pendidik serta para siswa yang akan menjalankan pendidikan tatap muka bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak Radio.